Kreatif memang tidak ada batasan usia. Seperti penjual jajanan yang satu ini, menjual jajanan cireng berbentuk karakter hewan lucu yang digemari oleh anak-anak hingga orang dewasa. Seperti apa keunikan cireng berbentuk hewan ini? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah jajanan cireng buatan Arif, seorang pedagang kaki lima yang masih eksis dan digandrungi anak-anak hingga kini lantaran menjual jajanan cireng yang unik. Uniknya, cireng Arif tidak hanya sekedar digoreng saja, tetapi dibentuk bermacam-macam karakter hewan dan kartun yang sangat lucu. Berawal dari menemukan mainan hewan yang tak sengaja, Arif mampu mengembangkan kreativitasnya dengan menjual cireng berbentuk hewan. Ada 50 lebih bentuk karakter hewan yang Arif kuasai, mulai dari bentuk buaya, kuda poni, gajah, kelinci, dan bentuk hewan lainnya. Awalnya terinspirasi dari mana, Pak? Kenapa bisa menjual cireng berbentuk unik seperti ini? Tanpa sengaja, dulu pertama itu masih bentuk ceker ayam sama sampel. Setelah menemukan hewan mainan anak-anak ini, akhirnya tak coba kok bisa, akhirnya ngembang sendiri. Semua bisa. Bapak bisa membuat bentuk hewan seperti ini, belajar sendiri atau tutorial? Belajar sendiri. Kalau boleh tahu adonan cireng itu apa saja? Cuma kalau punya saya kan dibentuk. Kalau cireng aslinya cuma main kanji. Kalau ini main tepung sama main kanji, banyak tepungnya gitu. Biasanya anak-anak SD sering membeli cireng berbentuk apa? Karakternya itu banyak, ya. Tinggal pilih anaknya yang mau apa. Ada berapa macam cireng ternyata boleh tahu? Lebih dari 50 bentuk hewan. Menurut Davina, salah satu pembeli, cireng yang ia beli rasanya enak dan berbentuk unik, memiliki karakter hewan lucu. Ini beli apa kalau boleh tahu? Cireng hewan. Cireng hewan bentuk apa? Mana coba lihat kelincinya mana? Oh iya. Beli di sini terus cirengnya. Ya suka. Rasanya gimana cirengnya? Enak. Selain itu cireng Arif viral di media sosial seperti TikTok dan juga Instagram. Karena keunikan cireng itu, Arif semakin digandrungi banyak pelanggan. Nah, jika kalian ingin mencicipi cireng karakter hewan buatan Arif, bisa kalian jumpai di Jalan Sultan Agung depan Masjid Al-Baitul Amin, Jember Lor, Kecamatan Patra. Istiana Mawada, News FTV Jember, melaporkan.